Dikutip dari CNNIndonesia.com, kapal Coast Guard China terbesar dilaporkan warawiri di Laut Natuna. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Kapal penjaga pantai China Sisigi 5901 dilaporkan warawiri di Laut Natuna Utara sejak 30 Desember lalu. Hal itu diketahui berdasarkan pantauan Indonesia Ocean Justice Initiative melalui Automatic Identification System. Dari analisis yang dikeluarkan, kapal tersebut mulai patroli di Laut Natuna Utara pada 30 Desember 2022. Kapal ini memiliki ukuran 12.000 ton dengan kecepatan maksimal hingga 25 knot. Sebelumnya pada Agustus 2022, kapal ini berpatroli di wilayah Kepulauan Spratly dan pada Oktober 2022 kapal ini berpatroli di Laut Cina Selatan sebelah selatan Taiwan. Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia mengaku telah memonitor informasi tersebut. Dia mengatakan pihaknya segera mengirim dua kapal ke Laut Natuna Utara. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengaku akan mengecek informasi tersebut.